Halo semuanya dan selamat datang kembali di game Green Hell. Oke, kali ini kita bakal lanjutin lagi game ini. By the way, di sini lagi hujan, guys. Oh my god, look at this. Gila, bulannya terang banget ya. Oke, sekarang jam? Kita nggak bisa lihat jam apa? Sekarang jam 2. Kayaknya kita harus tidur dulu. Ya nggak sih, tidur aja lah ya. Kita tidur bentar sampai pagi. Baru besok paginya kita nguli, guys. Kita bakal ngelanjutin ngebangun base kita yang kemarin, oke? Oke, jam 7 udah bangun lah ya. Ngapain tidur lama-lama gitu loh. Oke, kita lihat badan kita, kita inspect dulu. Seperti biasa, apakah ada luka-luka? Ternyata tidak ada. Ini udah mantep banget ya badan kita ya. Tuh lihat, udah kotor banget. Orang gue ini nggak bisa dibandingin, the best emang. Oke, kita lihat butuh makan apa. Kita butuh makan daging. Gue minum. Oke, cakep. Bentar, gue ambil ikan dulu, guys, di sebelah sini. What? Apa itu? Gue kayak denger suara binatang aneh gitu, guys. Ngoe gitu. Apa ini? Ada binatang baru kah? Kayaknya ada binatang baru deh, coba kita. Kita deketin ya, mana dia? Oh, ini dia. Ini dia apa nih? Gue gak tahu itu apaan, anjay. Oh, tuh. Dia gak bisa diem apa, anjay? Oke, gue bakal coba ambil. Oh my god, gue kehilangan dia, guys. Bodo amat lah, gue ambil jamur aja. Kita ambil jamur, lumayan. Di sini ada green coconut. Banyak coconut di sini, coy. Banyak banget coconut. Gue taruh di sini deh. Kita pindah-pindahin coconutnya. Kita kumpulin. Jadi kalau kita butuh coconut, tinggal kita makan, ya nggak? Ambil, terus di sini taruh. Tapi enaknya kalau di game ini tuh, kalau kita banyak-banyak makan coconut, nggak mencret orang kita, nggak bakal kena, nggak bakal muntah gitu loh. Kalau di Stranded Deep kita banyak makan coconut, jadi muntah gitu loh. Nggak tahu gue kenapa tiba-tiba muntah begitu orangnya. Banyak banget, terus dah. Coconutnya banyak banget, coy. Udah pada ini turun. Oke, gue kumpulin lagi. Ini ambil. Oke, gue kumpulin di sini. Cakep. Oh iya, by the way, kita butuh tanaman buat ini, guys. Buat healing. Oh, bentar ya. Oh my god, nggak ada ikan, coy. Gue butuh ikan. Apa kita mancing aja kali ya? Kita lihat apakah ada ikan di sebelah sini? Ayo dong, ikan lewat dong. Gue mau mancing ikan nih. Masa nggak ada ikan yang lewat gitu? Nggak ada, cuy. Bener-bener nggak ada, guys. Oke, ya udahlah ya. Kita coba berburu binatang dulu. Soalnya kita butuh makan. Sambil kita cari tanaman buat healing. Tanaman Olinepia, apa namanya tuh, lupa gue. Pokoknya tanaman buat bikin bandage lah ya. Gue lupa namanya apa. Ah, ini dia. Ini dia tanamannya. Gimana cara ngambilnya? Oke, kita crafting. Kita crafting bandage-nya. Crafting lagi. Oke, crafting lagi. Cakep. Ini kayaknya ngebug deh gua. Ya gak sih? Iya, ngebug, cuy. Inventory kita ngebug, tiba-tiba hilang, gua gak ngerti kenapa begitu. Oke, ini mushroom bisa dimakan loh. Aman kok ini mushroom. Oh, tuh dia. Ada tapir, guys. Tapi cepet banget larinya, gak bisa lambat-lambat apa weh. Jangan cepet-cepet larinya, anjay. Oh, tuh. Di depan, guys, ya. Apa itu, tikus, anjay? Nih depan kita. Oke, depan kita, jangan sampai miss. Woo, baby, dapet. I got you. Oke, kita harvest. Mantap. Oke, ambil dagingnya. Cakep. Dapat apa aja? Banyak, coy. Tulang kita crafting bisa nggak? Oke. Mumpung tuh ngoe-ngoe ini nih, ngoe-ngoe ini dari tadi nih. Wah, nggak kena, anjay lah. Itu yang ngoe-ngoe dari tadi, guys. Oh, nih. Gua nggak tahu ini binatang apaan, mampus nyangkut lo, ha? Ini binatang baru nih kayaknya nih. Mampus mati. Apa namanya? Armadillo. Oh, iya nih. Binatang baru nih, guys, armadillo nih. Bunyinya aneh, oe. hilang nggak tuh? Mana? Tombak gua, mana spear gua, anjay? Oh my god, spear gua hilang, guys.
Tiba-tiba spear gue hilang begitu, nggak ngerti gue. Ya udahlah ya. Ada ikan di sini piranha ya, udah biarin. Kita biarin piranha di situ. Oke, kita bakal coba bakar ini. Oke, gue udah restart gamenya dan kita langsung aja bikin api maksud gue. Tapi di sini hujan gak tuh? Oh my god, really? Hujan guys. Oke, kayaknya kita bakal coba makan ini aja. Buah-buahan. Oke, lumayan. Terus kita sambil nunggu dagingnya mateng. Oke, guys. Kayaknya kita coba lihat di sebelah sana. Base kita masih kecil banget. Oh, gua ada lihat manusia barbar di sebelah sana, guys. Lihat tuh, dia lagi duduk. Biarin aja lah ya. Ntar aja. Gua paling malas banget kalau udah ketemu dia, coy. Pasti ribet ntar urusannya. Oke, kita lihat di sini bandage gua ada banyak, lumayan. Ada 4. Kita lihat belum mateng, ya udahlah ya. Kita coba lihat di sini minum. Oke, ini dia daging udah mateng dan gue bakal langsung makan aja dagingnya. Kita ambil 2. Oke, cakep. 2 kayaknya udah cukup lah ya buat makan ya, buat nguli. Oke, ini kita langsung makan. Jangan asal makan anjay. Ini belum mateng tadi. Nah, ini dia. Oke, cakep. Terus satu lagi di sini. Kita makan. Wede, cakep. Langsung banyak cuy, nambah proteinnya coy. Cakep lah. Oke, kita bakal nguli lagi. Sebelum kita nguli, gue bakal coba ngebantai manusia barbar itu, guys. Kita coba bantai ya, tapi gue harus cari ini dulu. Cari apa namanya? Bambu. Kita harus crafting bambu dulu, guys. Soalnya bambu gue yang tadi tuh hilang. Gue nggak ngerti kenapa hilang tiba-tiba aja lah. Oke, terus ini kayaknya gue buang. Axe gue buang. Pakai ini, cakep. Terus kita bantai, guys. Mana dia? Hey, jangan lali-lali sini. Bantai sama gue sini berantem, mah. Jangan lali-lali. Jago dia. Udah jago. Oh. Come here. You're gonna die like your friend. Hey, jangan lari. Sakit coy. Oh shit. Mati kau. Cakep. Lawan 2 orang ribet minta ampun. Gua enggak ngerti kenapa setiap gua hit dia, jadi serangannya itu kayak enggak kena gitu loh, guys. Gua juga heran kenapa begitu, men. Untung gua ada bandage gitu kan. Jadi gua bisa ngobatin luka gua. Lihat tuh. Gila, coy. Sakit banget ini pasti. Oke. Kita sembuhin dulu luka gua ini. Cakep. Terus di sebelah kanan kayaknya ada kita banyak kena luka deh, coy. Oh, bukan, sanity. Terus kaki kita, coy. Kaki kita kena beset. Oh my god. Oke. Lawan 2 orang aja udah ribet banget ya. Emang ribet gitu loh. Lawan mereka itu ribet banget. Minta ampun. Terus di sebelah kanan kita juga kena. Gue pakein bandage. Cakep. Dah. Seharusnya sih udah aman ya. Udah aman. Oke. Gue bakal lanjutin lagi bikin beginian. Dan kita bakal lihat. Di buku. Gue bakal bikin ini lagi nih. Nah ini dia. Bambu seed. Gue bakal bikin bambu seed. Bambu seed ini kalau gak salah buat ini deh. Apa namanya? Kayak buat naro campfire gitu, guys. Kayak sih gitu ya. Gue taruh di sini. Terus ambil bambu seed. Kita bikin apa lagi nih? Yaudah lah ya. Bambu seed lagi lah ya. Di sebelah sini. Nah cakep. Oke. Jangan deh. Jangan bambu seed. Jelek. Jangan bambu seed. Jelek. Kita bikin frame aja. Kita taruh frame lagi di sebelahnya. Kita taruh frame lagi, bambu frame di sebelah sini. Nah, gitu loh maksud gue loh. Oke, habis itu gue bakal ambil kapak gue yang di sini tadi, mana anjay. Untung di sini banyak lock loh. Bambu itu cepet dapetinnya, nggak lama. Nggak kayak kayu ribet. Terus kita butuh stick. Kalau stick banyak di sini mah, kalem. Tenang aja, guys. Kalau stick di sini banyak. Terus ambil lagi. Kita masukin. Oke. Cakep. Terus kita butuh tali, guys. Gue butuh tali banyak nih. Oh my god, gue harus masuk ke dalam sini gak tuh? Ribet banget gitu loh, guys. Nah, kita bakal balik lagi ke sono. Talinya udah cukup. Ini udah banyak banget. Udah 11, coy. Gue udah ngantongin 11 tali gak tuh? The best emang.
Dan di sini udah mau malam ya, cepet banget malam ya, kocak lah. Oke, kita taruh tali di sini. Terus tali di sini lagi. Cakep. Tali. Nah, udah jadi nih, guys. Terus di sini kita butuh bambu log. Kita jadiin bambu seed-nya dulu. Nanti baru kita tutupin atapnya. Kalem aja, kita itu main kalem. Oke, cakep. Jatuh di atas enggak tuh the best emang. Oke, gua masukin sini. Terus kita butuh stick, guys. Oke, udah jadi. Kita butuh tali. Tuh kan apa-apa butuh tali, anjay. Tunggu banyak ngambil tadi. Udah, udah jadi. Dan sekarang kayaknya gua bakal coba cari ini, apa namanya? Gua bikin penutup atasnya biar enggak kena hujan. Apa ya namanya ya? Oh, ini dia. Banana roof apa farm? Pakai daun palem aja lah ya. Oke, terus satu lagi pakai daun palem juga. Cakep. Kita bakal cari daun palem, guys. Oke, guys, kalian bisa lihat di sini dan udah jadi base kita. Ya walaupun 4 petak begini tapi lumayan lah ya. Oke, gue bakal coba inspect dulu nih kenapa badan kita tiba-tiba ada beginian. Oh my god, terlalu banyak ya lintahnya yang gigitin kita. Oke, gue bakal bikin campfire di bawah sini. Jadi kita jangan bikin campfire ribet. Kita butuh banyak big stone. Oh my god, yaudah lah ya, kita bikin small fire aja lah ya biar lebih gampang gitu loh. Oke, gue ambil-ambilin. Ini, aduh, kenapa taruh di sini? Awas, gue mau masukin ini. Oke, masukin. Masukin, cakep. Terus gue bakal langsung bikin apinya. Nanti aja lah ya. Soalnya ngumpulin big stone-nya itu ribet, guys. Jauh. Bukan jauh sih. Nyarinya lama. Oke, kita bikin apinya. Cakep, udah jadi apinya. Terus gue masukin ke sini. Oh my god, baru kita masak daging ikan. Cakep. Nah, the best ini. Base kita udah the best gitu loh. Oke, kayaknya gue bakal bikin kasur di sebelah sini. Bisa kali ya? Ya gak sih? Bisa lah ya. Kita coba lihat. Kita bikin kasur bisa gak? Tempat tidur maksud gue. Tempat tidur, mana nih tempat tidur nih? Gimana sih tempat tidur? Oh, gue tahu. Jadi kita bikin tempat kayak gini satu lagi. Soalnya ini tempat buat tidur katanya. Oh, oke. Berarti gue bakal bikin frame satu lagi nih. Sip. Nah, yang kayak gini. Tapi yang ini. Salah, bukan ini coy. Hapus. Yang bambu. Nah, cakep. Gue harus cari ininya coy. Lock, kita harus cari lock. Ini udah bisa dimakan. Daging piranhanya kita makan dulu. Terus kita makan, cakep. Nambah banyak, apa itu? Protein, lumayan lah ya. Udah spoil lagi ini, anjay. Oke, udah jadi. Terus gue bakal bikin tempat tidur di sebelah sini, guys. Gue bakal bikin tempat tidur sebelah sini, cakep. Terus kita butuh daun palem lagi, anjay lah. Gue cari dulu daun palem lah, banyak-banyak. Oke, ini deh guys, kita udah bisa tidur di tempat baru kita. Oh, kita udah juga bisa save di sini, guys. Gue bakal save dulu ya. Oke, gue bakal save, cakep. Terus kita lihat dulu. Badan kita kayaknya banyak digigit sama lintah dah. Ini dah, pusing kepala gue nih. Oh, banyak banget lintah ya, nempel sama kita ya. Cakep ya tuh. Oke, terus habis itu gue bakal coba bikin wall-nya. Gue bakal bikin wall-nya biar nggak ada yang bisa masuk gitu kan. Kita bikin wall-nya, guys. Dari bambu lah ya. Oh, kita bikin dari bambu semuanya. Butuh banyak stick kok. Untung stick gampang di sini, coy. Tenang aja, stick itu banyak di sini. Ini jangan ditutupin, ini yang ditutupin. Nah, gitu maksud gua. Terus ini kita tutupin. Udah? Anjay, udah kita cari dulu sticknya. Ini banyak stick di sini nih, cakep. Kita ambil. Wede. Kita ambil dulu sticknya nih. Set. Ambil, bambu stick kok enggak bisa diambil? Terus kita masukin ke sini sticknya, cakep. Ini ada stick juga di sini. Gue coba ambil, terus gue masukin, nice. Oke, kita masukin lagi. Kita butuh satu long stick lagi, guys. Bambu stick buat apa, anjay? Oke, anjay, udah jadi nih wallnya nih. Satu udah jadi. Kita butuh beberapa lagi nih buat jadiin yang satunya. Oke, masukin ini, masukin. Oke, udah jadi nih yang kedua nih, anjay. Satu lagi, dua lagi. Oke, yang ini udah jadi. Terus kita harus jadiin yang satu lagi, guys. Nanggung.
Orang kita udah capek banget ini men, lu bayangin guys ya. Ini gue bikin sampai 2 hari, maksudnya 2 hari di gamenya. Udah 2 malam gue bikin ini base tuh ribet banget gitu loh. Emang bener-bener capek ini orang gue kalau aslinya ini. Gila bikin base aja 2 hari gitu men. Oke gue masukin lagi. Gila the best emang gitu kan. Ini kalau gak gue skip-skip ntar kalian ngelihat gue farming-farming gak jelas doang gitu. Makanya gue skip gitu loh. Jadi gue ngumpulin dulu barang-barangnya, baru gue ambil, gue taruh-taruhin, baru gue kasih lihat ke kalian. Kalau pas sambil nebang-nebang ntar kalian pusing kelamaan nebang-nebang doang ya gak? Oke ini udah yang terakhir nih. Oh my god, really? Oh, gue juga capek aja dari tadi bolak-balik banyak banget bahannya. Anjay, lihat nih. Udah jadi rumah kita, guys. Udah ada wall-nya. Ini ntar gue bisa naruh apaan di sini, ya nggak? Mungkin gue bisa taruh kayak tempat naruh stick atau apalah itulah ya. Oke, terus di sini kita juga bisa tidur. Udah enak banget kita tidur di sini. Gue bakal save dulu. Oke, gue save. Oke, mungkin sekian dulu, guys, video dari gue. Dan ini base kita. Base kita udah jadi. Red to the best, emang, coy. Anjay, ya nggak? Oke, mungkin sekian dulu videonya. Nanti gue bakal coba lanjut lagi. Tapi kayaknya gue nggak tahu nih. Kita tinggal di sini aja untuk sementara atau gimana? Gue pengennya nanti bikin base di tengah hutan, men. Tapi yang kayak gini gitu loh, tengah hutan. Soalnya kan ada hewan baru tuh kayak leopard gitu kan. Ada jaguar gitu kan, the best gitu loh. Pasti tuh banyak tantangannya. Oke, mungkin sekian dulu. Ini buat kalian aja yang penasaran kayak gimana kalau kita bikin base-nya. Ini base yang bisa kita custom di game Green Hell ini, guys. Oke, sekian dulu mungkin dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.